Musisi Ariel Noah dikenal banyak dekat dengan wanita. Bahkan ia mengaku jika tak pernah ditolak oleh perempuan. Ternyata Ariel memiliki cara rahasia untuk mendekati seorang wanita. Kira-kira apa ya Tribuners? Dikutip dari Tribun News pada Rabu 20 Oktober 2021, Nazril Ilham atau yang akrab disapa Ariel Noah baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya belum pernah ditolak wanita. Tak bermaksud sombong, Ariel Noah mengaku memiliki cara tersendiri untuk mendekati seorang wanita. Hal itu diungkapkan Ariel dalam kanal YouTube Arman Maulana yang tayang pada 18 Oktober 2021. Ariel mengaku jika dirinya merupakan orang yang pemalu, sehingga menyatakan sebuah perasaan adalah hal yang cukup sulit baginya. Maka dari itu, ia memiliki cara tersendiri dalam menyatakan cinta pada wanita. Ariel pun mengaku jika ia tak menyatakan cinta secara langsung. Namun, vokalis band Noah itu menyatakan cinta dengan cara tak biasa. Ia melihat seseorang tak hanya dari satu sisi, namun dari dua sisi. Maksudnya, jika menyukai seseorang, Ariel bukan hanya menyukai orangnya saja, namun juga karakternya. Selain itu, ia juga tak ingin berekspektasi lebih bila menurutnya orang tersebut hanya bisa dijadikan sebagai teman. Ariel menjelaskan, jika memang situasi tidak memungkinkan, jangan memaksakan untuk menyatakan perasaan, karena bisa kehilangan orang tersebut sebagai teman juga. Menurutnya, tolak ukur diterima atau tidaknya bukanlah dari pernyataan, melainkan dari respon keduanya.